Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video penerangan daripada kumpulan Dribble Maze. Firstly, kita ada penyataan masalah. Sejak kebelakangan ini, disebabkan COVID pandemic, kita tidak dibenarkan untuk keluar rumah dan digalakkan untuk menjaga jarak antara satu sama lain. Ini menyebabkan remaja tidak dapat berlatih dan bermain bola keranjang dan sukan-sukan lain. Dengan ini, kumpulan kami telah mendapat idea bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, objektif. Objektif kumpulan kami adalah untuk menggalakkan dan menolong remaja-remaja berlatih bola keranjang dengan cara yang selamat dan efektif. Ini juga dapat mengasah bakat mereka. Ketiga, penerangan inovasi. Projek kami dipanggil Putih to Maze kerana kami akan membuat satu maze yang diperbuat daripada cardboard yang bermula daripada tengah gelanggang ke 3-point line. Sepanjang laluan maze itu akan ada satu kon halangan untuk meningkatkan kemahiran remaja. Di akhir maze yang berada di luar 3-point line akan ada sesuatu tiang atau stick yang mempunyai satu tangan sebagai alat yang membantu remaja kawalkan dribble mereka serta meningkatkan yakin sebelum shoot. Kos menghasilkan inovasi. Terdapat dua asing kos. Yang pertama ialah maze, yang kedua ialah stick atau pipe. Jumlah kos untuk maze ialah RM45 dan jumlah kos untuk buat pipe dan stick adalah RM18.50. Dan campur kedua-duanya dapatlah RM63.50. Kelima, bandingkan inovasi dengan produk sedia ada. Ini adalah contoh produk sedia ada yang berharga RM389.90. Produk ini mempunyai banyak jenis ketinggian untuk dribble, tetapi harganya terlalu mahal untuk remaja-remaja dan kanak-kanak. Ini pula produk inovasi kami yang berharga RM63.50. Tanpa kos upah. Produk ini mempunyai maze sebagai strategi pemain yang boleh diubah suai mengikut penghendak pemain serta juga penghalang serta dribble stick. Produk ini efektif dan murah. Yang keenam, keunikan produk. Produk ini unik kerana remaja dapat mengubah suai maze tersebut mengikut kehendak mereka dan dapat menambah sebanyak mana penghalang yang mereka mahu. Kos projek ini lebih murah dan efektif daripada yang asal. Warna maze dan stick juga atas kemahuan pengguna. Akhir sekali, potensi pasaran. Projek ini berpotensi untuk dipasarkan antara remaja-remaja dan kanak-kanak. Kami mungkin melakukan kolaborasi bersama App Store atau Google Play Store pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Thank you.